Wah, sepertinya ada tabrakan, bro. Ada tabrakan. Selamat siang, kita akan spear fishing di tempat yang jauh sekalian camping. Dan kita akan riding, oke? Kali ini konten kita akan riding dulu. Lengkap. Oke, sepanjang jalan nanti mungkin akan riding, oke. Maaf ya, videonya agak sedikit miring karena lupa nyetir terus. Oke, ini video banyak kan berkiri kayaknya. Banyak para pengendara ya, banyak anak muda yang memang di Danau Toba itu setiap hari libur tuh banyak banget orang-orang pendatang. Walaupun di masa pancaroba sekarang, masa virus, masih banyak orang yang berkunjung. Oke, buat teman-teman ya dikurangi aja. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Ya, kita juga nggak lupa kita pakai masker karena sepanjang jalan akan ada polisi yang dimana akan menangkap orang yang tidak pakai masker. Jadi harus pakai masker. Oke, kita utamakan protokol kesehatan, bro. Oh ya, sekarang hari Jumat. Jadi banyak teman-teman dari masjid. Oke. Ya, jangan lupa teman-teman sholat Jumat juga. Kita singgah dulu mungkin ke pom bensin untuk nanti kita isi keperluan kita atau apa aja. Untuk sepeda motor yang kita pakai itu adalah sepeda motor Mega Pro yang injection ya. Nah, Mega Pro yang terbaru. Oke. Kita agak ngebut dulu. Kita speed 50 hampir ke 60, oke. Kita berkendaraan agak pelan-pelan. Kenapa kita tidak kencang? Karena bawaan kita banyak, bro. Oke, dan di sini sudah mulai musim tanam. Sorry ya, videonya agak miring nih karena memang penempatannya kurang bagus, tapi saya edit lagi. Nggak tahu ya kenapa kalau saya itu pakai mounting GoPro di helm itu rasanya kalau ada anak muda yang lewat itu agak-agak benci, dikira sok-sokan atau pamer kali saya ya, tapi sebenarnya ini untuk konten. Tapi memang dasar norak mereka. Jadi kalau lihat ini agak ngegas-ngegas apa sih ini, ya kan? Main-main. Oke, kita bisa mengapresiasi terus lah. Nah, itu kita juga. Kita tuh anak slow. Anak slow. Oke,
ikan gabus. Memang spot ikan gabus itu di sini nih, banyak nih pemancing nih, banyak pemancing. Oh, balik. Ini oke, spot pemancing. Di sini banyak gabus monsternya. Oke. Nah, ini nama lokasinya si Badihut. Tempat saya untuk berburu ruak-ruak, berburu kupang. Oke, tapi memang videonya tidak kita buat karena melanggar aturan komunitas. Jadi kita yang seperti sini aja, sama nyelam. Oh iya, nanti kita memang akan, di channel kita memang akan ada banyak hal-hal baru ya, seperti riding ini, hal baru juga. Dan juga salah satunya nyelam sambil mungut. Jadi kita udah beli alat detektor ya, detektor logam. Jadi kita akan cari benda-benda berharga ya, seperti video kita kemarin, handphone, dapat pistol ya kan. Pistol tahun era 90-an. Anak-anak 90 itu banyak yang pakai tuh. Sekarang mungkin udah berkurang. Oke, dan makan banyak video-video petualangan kita. Dan juga akan ada khusus masak-masak. Ini enak banget di kampung. Sawah makan. Itu enaknya kalau lagi touring ya kan. Makan di pinggir jalan. Banget itu. Ups. Tarik ses. Oh, ini tukang jalan. Barusan itu yang di jembatan itu tukang jalan. Itu ngejala ikan-ikan. Oh, banyak mancing di sana, mancing. Nah, ini mancing nih, bukan gabus nih. Santai-santai, bos. Baru punya biasa ya. Oke. Kita ke lokasi mungkin masih sekitar, kalau ngebut kita 30 menit. Kalau santai seperti ini sejam. Jadi beberapa video kita skip nanti ya. Kita matiin kamera dulu ya. Banyak pesta nih, banyak pesta. Dari tadi udah ada 4 pesta yang lewat. Memang kalau orang Batak itu selalu pesta tiap hari. Itu nikahan tadi ya. Oke, nanti kita lanjut. Setengah perjalanan, bro. Oke,
ini kok mengendarai sedang pegang handphone ya. Memang ini dasar ini. Awas mati bung, woi. Tolonglah handphone. Turun dulu. Inilah, ini bawaan kita nih. Di depan baju pakaian kita. Nah, itu speedgun anjir, dia nancap loh. Kecepatan 60. Nanti Anda mati, ya kan? Banyak bukti tadi. Kita tancap, bro.
KBT nih, yang dari Medan, coba pakai ini nih KBT. Okay.
Bandara Sibisa, Taman Bukit Gideon, nah Gideon situ. Enak tuh kalau bawa pacar ke sana tuh, bawa keluarga. Di Toba itu semuanya lengkap, Bro. Mau ngapain juga lengkap. Mau danau, mau nembak ikan, mau firefox, mau arum jeram, mau apa lagi ya, supervisi, terjun payung, wah banyak, mau mati kok cari ini tuh, jalan lain. Nah itu dia nih, makan daging anjing, daging anjing nih, dengan serpol. Oke kita ke kiri, ini dia, oke. Sampai bro, kita sampai ke jalan menuju Sigapito. Ada apa di sana rame-rame? Ada apa itu? Ada apa itu? Wah, ada apa itu? Wah, sepertinya ada tabrakan bro. Ada tabrakan. Wah, apa itu? Apa itu? Wop, wop. Wow, wow, wow. Konten, konten. Ada apa ini? Bapak bang, sekarang bisa dibantu bang? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa bang. Oke bang. Ayo bang. Ayo bang. Saya kira ada apa-apa. Ternyata dari anak komunitas yang antik-antik. Oke, mereka lagi jalan-jalan ke kaldera. Ya. Kita lagi masuk. Yoi. 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 Enggak tahu dia nanya pintu masuk sebelah mana. Ih, saya enggak tahu, Bro. Ini kan kita baru pertama kali. Saya kira ada apa-apa tadi. Saya kira ada tabrakan, kan lumayan buat konten ya kan. Oh, bagus, bagus, bagus. Ternyata nggak apa-apa, sehat-sehat semua. Aduh, sayang sekali. Maaf, maaf, maaf. Bercanda bro. Oke, ini dia kalau mau ke Bukit Gibeon dari sini ya bro. Ke Bukit Gibeon, nah dari sini. Nah. Kita pete dia. Kita pete dia. Langsung pete ke lokasi. Ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Sat. Sat lo. Oke. Mantap, Bro. Hah? Kenapa, Bro? Oh, dia lagi nyetin kamera. Kenapa kalau terus kamera yang kirim? Betul, saya. Ya, apa-apa, Bro. Saya bawa 4. Anda bawa berapa? 2, Bro. Belilah, Bro. Aduh, mana masa penghasilan 9 juta udah lebih. Tapi lumayan tadi ya, yang kerumun tadi ya. Saya kira konten apa itu. Tadi dapat gak? Nggak dapat. Aduh, sayang sekali. Padahal itu nanti jadi tumbles. Oke, banyak di sini. Ya. Oh, agak lama dia. Ini nak lagi? Masih belum tahu, Bro. Jauhnya itu taruh? Masih jauh lah ke bawah, gila. Kita masih ke kaldera. Mudah-mudahan di sana bisa dibolehin masuk ya. Kita masuk sebentar ke kaldera. Kita rehat di sana sejenak. Kita rehat dulu sejenak, oke? Okay? Ingat siapa itu? Kita rehat dulu nanti sejenak. Baik. Jalan, Bro. Oke, jalan, Bro. Kita lanjut. Dan ih, di sana itu tempatnya itu super banget. Super aman.
Okay. Kanan ke bandara, ke sini baru ke Caldera, kalau nggak salah. Ini ke Caldera, nggak salah ya. Kalau ke sana tuh kok, ya mudah-mudahan benar. Siapa lagi yang ngecet plat-platnya? Contoh. Ya saya masih ingat sekitar 70%. Kayaknya sebelah sini sih. Ladangnya ini super luas bro. Saya baru ingat di sini jagung itu super. Ladangnya bro, ladang jagung, ladang kentang. Ladang bawang, ladang ganja, oh enggak jadi. Nah, kita sampai bro, kita sampai kayaknya. Daerah
Tumekara. Nah, The Caldera tutup sementara, tapi kenapa buka? Ngeet. Ya udah deh. Nah, kita ke sini. Nah, kalau kita nanti itu ke bawah, bro. Si Capiton itu dari bawah, bro. Ya. Oke, kita parkir di sini aja dulu. Nah. Iyalah nunggu. Turun kita. Oke. Kita sampai ke Caldera. Oke. Kita ikuti protokol kesehatan, bro. Oke. Okay. Nice. Ada apa, bro? Ya tinggalin aja kalau mau, bro. Sebenarnya tutup ya. Tapi karena sudah banyak yang antri jadi masuk. Nah, itu dia tempatnya, bro. Kita nanti camping di situ. Ya. Kita lesehan di atas dulu. Nah, toiletnya ada di sana. Kita akan ke toilet. Kopi Robusta. Oke. Kita tunggu teman-teman. Mungkin sekitar beberapa jam lagi. Nah, di sana kita tempat kita. Itu perjalanan kita, bro. Kita bakal ke sana. Itu tujuan kita, bro. Nah, kita akan menurun nanti. Jalan ke danau. Mantap ya tempatnya. Ramai banget. Cewek-cewek cit. Cewek-cewek cantik. Nah, itu tuh. Pengen banget ya camping di sini. Dengar bayar maksud nanti. Yes. Enggak. Jadi gratis. Maksudnya pendapatan. Ya enggak ada, ini punya negeri. Pemda. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, kita udah selesai dari Caldera. Kita lanjut ke bawah ke tempat kita nanti yang terakhir. Kita akan camping selama mungkin sekitar 2 hari atau lebih. Oke, kita menurun. Aduh. Agak susah pokoknya saya, banyak banget barangnya. Oke, sembari kita menunggu karena memang di sana ramai banget, jadi saya bilang cepat dari sana aja. Enggak baik karena jangan pernah mau teman-teman berada di kerumunan ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa percaya teman kita sudah terjangkit atau tidak, dia bawa dari mana. Oke, okay? Jadi harus benar-benar safety-nya sangat jaga diri. Kenapa? Hei, dia kenapa Leni? Tingkahnya banyak banget. Simpaknya bocor katanya. Woi, ngapain nih? Kan lo bilang simpaknya bocor. Oke, nanti kita lanjut. Oke, gaskan. Jadi kita mau cari tempat singgah ya. Ini menurun, bro. Kita cari
yang di pinggir-pinggir sini aja lah. Kita tunggu di sini. Kita bawa hamok tadi. Enak nih kalau ngehamok di sini. Ya kan? Ya kan? Aduh, menurun. Pelan-pelan. Sepertinya jarang banget di sini sepeda motor yang naik ke atas. Oops. Oke, kayaknya cocok tuh di sana tuh. Di depan ini cocok nih di sini. Duduk nih. Wah, cocok nih. Enggak, cari pohon aja lah. Kurang, enggak ada pohonnya buat gelar hamok. Biar kita duduk ya kan. Nah, sini aja nih ini. Ups, hampir jatuh. Nih. Oke, kita mau gelar hamok di sini, oke? Please jangan jatuh. Mudah-mudahan bisa. Di bawah jurang, bro. Wah, nggak nyampe. Anjir, curang. Sepertinya kan di sini ya, untuk tempat duduk ya, bisalah. Nggak nyampe ke sana. Ya udah, nunggu hujan mau datang. Udah nunggu, bro.
nyantai, aman. Akhirnya itu view-nya, bro. Seru banget tidur di depan jurang, anjir. Itu jurang tuh, jurang. Jadi di bawah kita udah langsung jurang. Ini jalan, ini jurang. Nah, kita beraniin nih di sini nih, nih. Cuma segeplok doang langsung jurang, bro. Mantap banget. Oke, santai. Mantap untuk riding hari ini. Thanks. Jangan lupa share dan subscribe channel ini. Oke, next video itu video spearfishing. Ya, agak kita nanti akan berbeda, oke? Yang itu akan berbeda videonya. Tetap ikuti video kita spearfishing Indonesia, mantap. Subscribe.